Okey, assalamualaikum geng. Lama dah tak apa unboxing barang kan. Ni ada barang baru. Okey. Untuk di unboxingkan. Okey. Apakah barang baru ni? Okey. Unboxing barang. Dah ini bungkusan dia. Tak susah lah kita nak buka. Okey, ini dia. Ini dia. Yo bilah badik. Okey. Badik dia agak menarik juga. Ini jenis pamor yang aku suka. So, pamor ni yang ni yang perak kot. Yang perak ke kemudian okey. Belakang bilah dia pun ada pamor. Okey. Okay, ini bilah yang pertama. Yang ni bilah ni agak kecil sikit. Okey, daripada tadi, yang tadi tu dia agak besar. Pun sama juga. Okey, kita dekatkan. Okey. Jenis ni yang pamor yang berdian dekat ni. Okey. Okey, dia ada macam alu anak nak sungai tu kan. Okey, kita perasan. Bilah yang bagus juga. Dekat sini dia ada macam dia trademark dia lah, ketandaan dia tu kan. Ok, belakang dia lah dia. Ok, ini buatan baru je kan kawan. Kita ukur dia punya panjang. Ok, yang tadi yang ni, yang kecil sikit ni, panjangnya lebih kurang 6 inci, inci setengah kot. 6 inci setengah. Ok, ni 6 inci setengah. Yang ni pula. Okey. Yang ni dia panjang sikit. Yang ni lebih kurang 7 inci setengah. Oh, dia beza 1 inci je. Yang ni 6 inci setengah. Okey. 6 inci setengah. Dan satu lagi adalah 7 inci setengah. So, dia macam adik-beradik lah. Hasil yang baik daripada tukang tempa tempatan. Okey. Kena keluar modal sikit lah untuk membuat dia punya pakaian ni. Agak dia menarik kan. Okay, ada dua bilahan. Okey, terima kasih. Ia adalah satu barang yang bagus untuk di untuk dimiliki lah. Hasil tempaan daripada seorang tukang besi muda daripada Terengganu, itu saudara Sufian Hadi. Okey, korang boleh search lah dia orang punya, dia punya ni saudara Sufian Hadi. Okey. Okey, kita tunjukkan dia punya ni. Okey. Sufian Hadi. Okey, ini dia punya kontak. Okey, Sufian Hadi. Siapa berminat untuk buat apa? Buat dia punya, nak buat bilah. Bolehlah menghubungi saudara Sufian Hadi. Tu nombor telefon dia, insyaAllah boleh berurusan dengan beliau. Okey, tuan. Terima kasih. So, inilah dia unboxing kali ini. Okey. Dua bilah. Okey, terima kasih.